Jap. Mana alien? Ni. Ambil kau. Sedap kan? Woi, ganas tu. Aku rasa kan ni gorila ni kan aku letak balik dekat habitat asal dia. Ya, kita nak lepaskan gorila ni dekat habitat asal dia. Mana habitat asal dia? Aku rasa kat atas tu. Di atas pegunungan ni kan. Kita letak dia dekat ni balik. ni okey, ni habitat asal dia. Okey nah. Alhamdulillah guys, kita dah lepaskan. Woi. Kau jangan. Nanti aku tukar kau jadi haiwan lain. Baru kau tahu. Kau tembak lagi aku tukar kau jadi haiwan lain. Tembak lagi. Okey dah. Kau ni dah melampau. Aku. Woi. Kena bunuh dengan gorila pakai RPG. Okay, kita letak 2-3 gorila kat sini supaya gunung ni boleh jadi gunung yang paling aman di dunia. Kat sini. Sini. Jom gorila. Ada yang nak tumpah. Aduh. Guys, siapa nak tengok? Aku nak bawa seekor gorila ni pergi bersia-sia. Yang lain stay. Kau kena jaga tempat ni. Kau kena jaga tempat ni. Tempat ni tempat korang. Korang kena jaga dia betul-betul. Supaya tak ada haiwan-haiwan lain yang boleh masuk. Aduh. Alright. Dengar. Right. Aku nak bawa member kita pergi bersia-sia pula. Wah, budak baik gorila ni. Gorila ni memang budak baik. Mestilah bawa yang betina. Takkanlah bawa jantan. Aduh, ni gorila betina. Kita nak export dia pergi mana? Nak pergi mana? Jajah, aku tahu. Aku nak letak gorila ni dekat gudung yang paling tinggi. Kita nak bawa, kita ada misi guys. Misi menyelamatkan gorila. Gorila ni dah diambang kepupusan. Gorila yang pakai pistol ni diambang kepupusan. Jajah, kita nak tengok anu tu. Gunung yang main tinggi tu. Dia tak, Waisuku ni tak perlu pakai ni. Aduh, gorila aku jatuh. Mana dia? Kau ni saya tak apa. Agak-agak lah. Dah jatuh dah. Nah, kita ambil balik eh. Manalah pergi gorila tu tadi. Kita bawa penumpang. Apa tu? Kita bawa penumpang. Kita perlu pakai Waisuku ni. Okay, kita kena hati-hati guys. Kena hati-hati sebab apa? Kalau aku tak hati-hati memang terbang lah aku punya gorila ni. Jalan yang Satama bawa ni memang mengagumkan lah guys. Wow. Shortcut ni nama dia shortcut. Harambe. Manilah punya. Kat depan tu. Jangan sangkut sudah. Woi gorila. Jangan mati. Wah, ni kita nak ni. Dia tak mati dia. Aku fikir dia mati tadi. Terbaik. Ni yang kita nak. Semangat aku sekanan. Pelanting tu. Sorry ya bos. Sekejap. Wah lembu. Mati lembu. Bila masa pula ada lembu. Aku terlanggar lembu tu pakai Waisuku. Sorry ya. Sekejap. Siapa yang buat hal ni? Aduh. Ada lembu pula kat tengah-tengah ni. Oi guys, so dia bontot dia kena tayar. Ui lembu tu dah mati tu. Bontot dia kena tayar. Sorry guys, aku rasa kan kalau sampai dekat gunung tu bontot dia dah habis lah. Alah, ada laut, ada sungai pula, ada tasik pula kat sini. Macam mana ni? Macam mana lah ni? Ui, haram eh. Macam mana ni? Kau ada plan ke apa-apa ke? Tak ada plan ke? Macam mana ni? Macam ni je lah. Sini kau. Aduh. Macam ni je lah. Aku bawa je gorila ni pergi sebelah. Sini kau. Dah sabar. Cepat masuk. Jom.
Scratch lah bontok dia. Tak apa, tak apa, tak apa. Jom, jom, jom. Kita dah sampai ke habitat asal gorila. Haa, suka kan? Suka. Haa, gorila ni suka. Hahaha, dia cakap. Haha, thank you Satama, thank you, thank you. Wuih, tak lama sampai lagi tu. Sorry lah, bontok dia scratch. Bontok gorila dia scratch. Gorila! Harambe, harambe, harambe. Ni harambe nama dia. Ada echo. Hiking, hiking. Hello. Ketepi, ketepi. Minggir, minggir, minggir. Minggir lah, minggir, minggir. Yey. Yey, yey. Ah. Sikit lagi pergi atas. Oh. Guys, sampai dah guys. Kita dah sampai kat atas ni. Sukalah tu. Sukalah tu. Dah lah. Guys, nampaknya guys, aku telah menyelamatkan satu gorila guys. Alhamdulillah. Dia dah ada penempatan baru. Tengok dia, dia sayang sangat tu. Ha, sampai tak nak tinggalkan. Tak apa, kau dah pulih dah. Janganlah tonjok bontok. Okey. Dia nak tonjok bontok dia sakit. Au, tahu bontok sakit. Tak apa. Aku bilang tak sanggup aku tengok bontok dia sakit. Apa benda lah.